jemput adik saya satu-satunya daripada Kedah, artis yang begitu berbakat, Kartina Aziz. Terima kasih pujian yang amat berharga buat saya. Nas, ni ikhlas. Seronok saja. Jemputlah duduk. Terima kasih Kak Fauzia. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat neng Kedah, elok, cuaca terang menderang lah kata. Kalau nampak bersinar, siap. Teranglah katanya. Jadi kan bila Tina dapat tahu Kak Fauzia panggil Tina nak baca surat, Allah, buat kata orang Kedah, gedik-gedik nak pi. Oh, itu yang sampai tu cepat tu. Jadi ni tugas ni nak baca surat lah kan. Tapi surat banyak Tina. Tak apa. Kita buat rupa macam Raja Azura silat. Dia silat dengan orang, kita silat dengan kertas. Jadilah. Tak apa. Tengoklah umur-umur kita. Mari kita tengok siapa yang kena. Itu dia siapa? Oi, apa dia ni? Tu dia tengok ha. Tu. Negeri Sarawak, Malaysia. Sarawak, Sabah, Sarawak. Mana kita nak pilih? Jangan mata sikit baru ada ni. Tuhan melompat. Dia mana surat dia melompat. Saja je buat melata tu. Ada. Mana ni Kak Fauzia? Tak tahulah. Itu dia boleh lah. Ni dapat ni. Tentu orang ni akan suka. Dan siapa yang surat dia tercabut dan dibaca. Tercabut? Dicabut lah macam tu. Macam cabut nombor bertuah tu kan. Diri kita pun. Dia patutnya berbangga suratnya dibaca oleh Kartina Aziz untuk Fauzia Nawi. Ni Kak Fauzia. Saya. Sungguh-sungguh kau nak suruh baca juga surat ni. Kena baca. Hantar kita kena baca. Amboi daripada Perak jadi Kedah. Kalau tak baca tak apa kah? Kita tukar surat lain. Tak apa. Tak boleh. Tak adil. Kena baca. Kepada Kak Fauzia Nawi. Ya. Salam sejahtera untuk Kak Fauzia Nawi. Ya. Kerana Kak Fauzia mengingatkan saya, TV saya yang cukup elok. Oleh kerana wajah Kak Fauzia sering di kaca TV kebelakangan ini memenuhi skrin saya. Jadi saya nak tanya di sini. Adakah technical problem, masalah technical dalam bracket? Ataupun wajah Kak Fauzia mengembang? Kata dia. Pengantar surat ini namanya Ismail bin Qasim. Dia kata tentang Qasim tu kena idram tinggi. Dia tulis itu Kak Fauzia. Cik Ma'el Qasim, oi. Ni nak habak pi. Sebenarnya bukanlah muka Kak Fauzia ni terkembang. Ataupun kata orang masalah teknikal di dalam studio tidak. Memang kami pilih shot yang sebegitu. Sebab apa? Memikirkan kata orang Perak. Tiba-tiba tengok muka artis atau sesiapa saja yang muncul di kaca TV itu kecil aja. Tak puas. Rasanya begitulah. Jadi bila muka Kak Fauzia muncul kat televisyen tu penuh, seronok tengok. Untuk penulis surat, mana-mana penulis surat lah. Lain kali kalau nak menulis surat, biarlah sebelum post tu bacalah 15 kali. Sebab apa? Kadang-kadang kot-kotlah bahasa tu menyinggung perasaan. Kan bila dah menyinggung perasaan, susah hati. Bila susah hati, kawan tak makan. Bila tak makan, kawan tidur. Bila kawan tidur, kawan gemuk. Kesian. Tapi tak apa, teruskan. Jadi untuk surat kedua lah. Ni. Cuba tengok dulu. Ni tak boleh ni. Plaster kami buat lagi. Mari kita tengok surat tak nombor tak dua. Yang ni. Jadi kita bacalah surat yang kedua. Bila surat kedua ni, kita tengoklah harapan kita yang teramat di dalam hati mendapat surat yang terbaik. Tapi sebenarnya mereka tu bergurau sendiri. Sebenarnya dia orang ni pun tulis surat belajar dengan kita. Jadi, oh bismillahirrahmanirrahim. Sonok bagusnya surat ni. Assalamualaikum Kak Fauzia Nawi. Waalaikumsalam. Sejak Kak Fauzia Nawi ni berada di kaca TV 1, saya memang tak berhenti-henti menontonnya. Sampai saya tak sempat nak makan kacang dan cok kodok yang mak saya buat. Dia orang mana ni yang cakap cok kodok ni? Orang utara lah cok kodok. Macam dia tahu-tahu saya main nak baca surat dia. Dia orang Johor. Tu dia, dia kata dia orang Johor. Saya daripada Labis Johor. Tu dia. Okey. Lepas tu dia kata, kenapa selama ini ramailah penghibur-penghibur TV yang muda-muda pasal apa dia pun ambil macam Kak Fauzia.
Oh, maknanya dia tak sukalah orang-orang macam Kak Buzah ni. Amboi, nak habak pi kah, hang? Amboi, nak kena. Tak jelah, dia orang Johor ni. Orang Johor kan dia bunyinya ke gitu kan? Hey. Manalah kita tahu ni, kalau kita grupa ini, kalau saya jumpa dia, saya cerita dengan dia. Orang yang grupa kita ini, yang host Kak Buzah, sila. Ya. Yeah. Ini, ya kalau Johor ya. Ya kalau Johornya kan. Ini anak, ini. Siapa namanya ni? Ini peminatnya peminat satu. Peminat, katanya peminat sama saya. Sebenarnya kalau ia tua-tua, tak diambil bahagian, mana bisa dong. Itu makcik-makcik, ya, pakcik-pakcik, ya, bapak-bapaknya. Mau juga nonton. Iya, memang begitu. Caranya. Iya. Kalau tak ada suara kan, Pak, sedap. Begitu. Tapi... udah makan tempe, udah. Apa itu? Udah melalut-lalut, enggak. Nih, sebenarnya, jangan mengutuk-ngutuk orang-orang pekami ni. Sebenarnya, nak habak pi, kata orang Kedah. Betul. Nih. Penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon yang muda-muda tu semua belajar ke kami. Contohnya penyanyi seperti Zain Azin. Pelakon lagi mana? Alah tu penyanyi. Wanida, Wanida Imran. Belajar ke kami. Tu, Nun, Anggun. Anggun. Kak Nadir, pembetulan. Tak apa, Kak Pozah dia cakap pasal Anggun belajar menyanyi. Pasal gaya, expression, muka semua dengan saya nak abang bagi. Nak beritahu. Supaya kalau terbaca di mana-mana, itulah hasil kerja Kartina Aziz. Dan kombinasi. Daripada dengan Fauzah Nawawi. Betul. Jadi maknanya budak-budak, janganlah ngutuk-ngutuk orang-orang yang dah. Ni tak habis lagi. Tak habis lagi surat ni. Ada sikit lagi paragraf dia parah yang tak akhir. Tambun. Dia kata itu macam ni. Itu ngutuk lagi dah tu? Tak. Dia cakap apa tau. Kenapalah banyak-banyak penghibur lelaki, kenapa dibagi pada perempuan? Ai, takkan nak diskriminasi kami orang perempuan, apa salahnya? Ramai juga makcik-makcik kat luar tu nak tengok kami. Betul. Dan di akhir kata, sekali lagi saya nak pesan kepada penulis-penulis surat, maka tulislah surat dengan baik dan cintailah dogong.